Persib Bandung bertekad tampil mati-matian di Piala Indonesia. Maung Bandung memaksimalkan skuad yang ada untuk menghadapi Persiwa Wamena. Persib menghadapi Persiwa Wamena di babak 32 besar Piala Indonesia pada 27 Januari 2019. Artinya, Maung Bandung hanya memiliki waktu 2 pekan untuk menyiapkan tim menuju laga dengan klub Papua itu. Di babak 32 besar Piala Indonesia itu, Persib menjalani laga away di Stadion Wijaya Kusuma Cilacap pada Minggu 27 Januari. Kemudian, berlanjut laga home di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin, 4 Februari. Skuad Maung Bandung tengah fokus berlatih 2 kali sehari di bawah asuhan Miljan Radovic. Latihan taktik sudah diberikan kepada Supardi DKK. Sekarang kita fokus siapapun nanti yang main. Pokoknya kita masih dalam latihan untuk Piala Indonesia, terutama lawan Persiwa Wamena, kata bek Persib, Ardi Idrus, di Stadion Arca Manik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 16 bulan 1 tahun 2019. Petinggi Maung Bandung menargetkan juara di Piala Indonesia. Para pemain tentu akan bekerja keras untuk memenuhi target tersebut. Intinya pelatih baru, semangat baru. Kita dari pemain hanya siap habis-habisan buat main, untuk menang, tutur pemain 25 tahun ini. Gelandang bertahan Persib, Kim Kurniawan, menyiapkan kebugaran untuk tampil maksimal di Piala Indonesia. Demi membuka peluang ke babak 16 besar, kami harus menang melawan Persiwa Wamena. Kita harus jaga kondisi kebugaran juga.